Baik, kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Sidang tiga bos First Travel, Andika Surahman, Anissa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan masih terus berlangsung, dan hari ini rencananya persidangan akan mendatangkan penyanyi Syahrini dan Vicky Shu. Syahrini dan Vicky Shu sempat diperiksa terkait penipuan jemaah First Travel ini. Keduanya rencananya akan didatangkan sebagai saksi karena pernah menggunakan jasa First Travel untuk umroh. Nama penyanyi Syahrini kembali disebut dalam persidangan kasus penipuan jamaah umroh oleh First Travel. Pada sidang 12 Maret 2018, Jaksa Penuntut Umum menyebut sejumlah korban tertarik dengan layanan perusahaan travel tersebut karena promosi gencar paket umroh murah yang juga menggandeng artis. Salah satu saksi korban, Marsona, menyebut nama Syahrini. Selain itu, Jaksa juga menyebut nama lain yang juga didukung oleh First Travel, yaitu Vicky Shu dan almarhum Julia Perez. Syahrini memang sempat dua kali diperiksa sebagai saksi kasus yang merugikan ribuan calon jemaah umroh di sejumlah daerah ini. Dalam dua kali pemeriksaan pula, Syahrini membantah turut menikmati dana jemaah First Travel. Namun Syahrini mengakui menerima layanan VVIP First Travel saat memberangkatkan 12 orang anggota keluarganya Maret 2017 lalu. Penyanyi bernama asli Rini Fatima Jailani ini juga menyebut telah melakukan kerjasama dengan First Travel dengan syarat ia harus mengunggah kegiatan di Tanah Suci agar dapat masuk kategori VVIP dengan hanya membayar biaya reguler. Tak hanya Syahrini, artis lain yang namanya disebut dalam kasus ini ialah penyanyi Vicky Shu. Pada awal Oktober 2017, Vicky diperiksa di Bareskrim Mabes Polri. Ia menyatakan membayar penuh tanpa diskon ke First Travel saat umroh pada 2015 lalu. Ya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan atau persiapan dari Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, saat ini sudah ada koresponden kami, Mumtazah Catra Diningrat. Ya, good morning Taza. Sudah ada konfirmasi belum jadwal kedatangan? Apakah betul Syahrini dan Vicky Shu hari ini akan memenuhi jadwal sebagai saksi? Good morning Dahlia dan juga Prabu. Hingga saat ini memang dari Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum telah mengkonfirmasi bahwa akan ada 13 orang saksi yang akan mereka datangkan pada persidangan hari ini. Di mana dua orang di antara 13 orang tersebut adalah selebriti yakni Syahrini dan juga Vicky Shu, sedangkan 11 orang lainnya adalah para calon jemaah umroh yang kemudian menjadi korban. Sedangkan untuk konfirmasi kedatangan Syahrini dan juga kedatangan Vicky Shu hingga saat ini memang sudah informasi dari pihak kuasa hukum keduanya yang mengkonfirmasi bahwa mereka akan kooperatif dan akan menghadiri persidangan begitu untuk kemudian memberikan ataupun menjabarkan fakta-fakta persidangan yang kemudian mereka akan sampaikan pada persidangan kali ini. Rencananya sidang akan dimulai sekitar pukul 9 ataupun pukul 10 begitu menunggu kedatangan dari semua pihak, baik dari pihak jaksa penuntut umum, dari kuasa hukum terdakwa dan juga para saksi-saksi yang akan dihadirkan. Dan memang sejauh ini saksi-saksi biasanya akan hadir sekitar pukul 9 dan sidang akan dimulai pada pukul 10-an pagi, begitu Dahlia dan juga Prabu. Dan hingga saat ini saya masih belum melihat baik dari pihak terdakwa ataupun dari pihak jaksa penuntut umum, kuasa hukum ataupun dari saksi-saksi yang telah berada di kawasan Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat ini. Dan memang pada agenda hari ini akan mendengarkan keterangan dari para saksi. Sejauh ini memang dari sidang ketiga, empat dan juga lima dari pihak jaksa penuntut umum telah menghadirkan sejumlah saksi yang rata-rata adalah para agen yang mempromosikan paket perjalanan umroh First Travel dan juga para korban calon jemaah umroh First Travel begitu. Nah, sejauh ini memang nama Syahrini memang kerap muncul di persidangan begitu disebutkan oleh para agen dan juga jemaah umroh karena mereka merasa tertarik untuk mengikuti paket promo umroh murah begitu yang ditawarkan oleh First Travel karena melihat endorsement dari Syahrini baik melalui akun Instagram Syahrini ataupun baik dari akun Instagram ataupun website dari First Travel yang menunjukkan adanya legitimasi bahwa memang First Travel ini adalah sebuah biro perjalanan umroh yang jujur dan juga bahkan di-endorse oleh seorang artis ternama begitu. Sehingga memang banyak orang yang tertarik karena melihat adanya sejumlah artis terutama Syahrini yang kemudian meng-endorse. Jadi memang selama ini Syahrini sendiri memang menolak menerima aliran dana dari First Travel begitu. Namun kemudian memang dari informasi yang disampaikan oleh Syahrini pada pemeriksaan di Bareskrim tahun lalu pada bulan Oktober 2017, memang Syahrini mengatakan dirinya membayar setengah dari biaya VIP yang seharusnya dibayarkan. Kalau kita ketahui bahwa biaya VIP ini
lebih dari 50 juta rupiah, namun yang ia bayarkan adalah biaya paket reguler kurang lebih 23 jutaan saja. Berarti dari pihak First Travel mengakomodir setengah saja dari biaya perjalanan Syahrini, dan pada saat itu juga Syahrini memang cukup mengendorse First Travel, begitu harus melakukan foto dan juga video yang diunggah ke Instagram Syahrini dan juga First Travel. Dan untuk Vicky Shu sendiri memang hingga saat ini mengkonfirmasi bahwa dirinya membayar penuh, hanya saja memang melakukan promosi testimoni begitu melalui akun Instagramnya. Nanti kita akan dengarkan lagi teman-teman seperti apa sebenarnya kesaksian keduanya, apakah benar keduanya ini menerima aliran dana dari First Travel ataupun tidak, karena memang First Travel sendiri diduga melakukan penggelapan dana, tindak pidana pencucian uang dan juga penipuan terkait dengan 63 ribu jemaah umrahnya yang hingga saat ini masih belum diberangkatkan. Sejauh ini memang dari pihak First Travel sendiri dalam hal ini tiga terdakwa mengatakan bahwa para artis ini memang tidak terlibat dalam kasus penipuan ini dan juga tidak menerima aliran dana apapun begitu, karena memang mereka mendapatkan promosi murah juga dari First Travel dan juga mendapatkan bantuan endorsement saja begitu, tidak terlibat secara langsung dalam kasus ini. Nanti kita akan lihat seperti apa nantinya, dan biasanya dalam persidangan akan hadir juga para korban dari First Travel ini. Kita akan lihat nantinya seperti apa tanggapan mereka terkait dengan kehadiran Syahrini pada pagi hari nanti. Dhaniar Prabu. Ya, Mumtazah, terima kasih atas informasinya.